yang akan menghancurkan amal kita satu. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al istighol bi uyubil khalqi, ngisap aibnya orang lain. Inilah yang akan menghancurkan amal-amal baik yang sudah kita lakukan. Niki diling-iling sing rugi awake lek ora ketungkul dengan berita-berita juga tidak bisa, tapi awake dhewe iso mbatesi awake. Terus yang kedua, waqaswatul qalbi, hati ini akan mengeras apabila sampean omong elek karo ilinge Gusti Allah akeh omong elek. Jadi kasratul galam, akeh omong diwairi zikrillah, iku dadekne qaswatun lil qalbi, dadekne atos hati. Padahal wa innal ab'adannas, lan temen sune ado-adoe menusa